Mirisnya melihat pembangunan di Kabupaten Lampung Utara yang terbengkalai, bahkan sama sekali tidak dilirik untuk diperbaiki. Seperti salah satu bangunan Pusiban Agung yang berada di Jalan Etsiko Xiaomi, bahkan mirisnya lagi bangunan itu terletak di belakang rumah Dinas Bupati Lampung Utara, sangat memprihatinkan. Banyaknya fungsi gedung Pusiban tersebut pada masa sebelum terbengkalai, tempatnya para kader-kader berkumpul dan semua organisasi kepemudaan. Dalam hasil pantauan, gedung tersebut sudah tidak terawat dan dipenuhi tanaman liar serta semak belukar yang sudah berada di mana-mana. Bangunan yang cukup megah yang ditafsirkan menghabiskan dana ratusan juta rupiah tersebut sudah rusak. Jendela yang terlepas, dinding yang kumuh, lantai yang mulai mengelupas, dan atap yang hancur. Kalau berdirinya Pusiban Agung itu saya nggak tahu. Saya semenjak saya ingat bahwa itu sudah berdiri. Dan untuk renovasinya terakhir itu kalau nggak salah saya ingat itu transisi antara Pak Agung, Pak Jenal dan Pak Agung. Proyek itu direncanakan oleh Pak Jenal untuk renovasi dilanjutkan oleh Pak Agung. Tapi kelanjutan dari Pak Agung kita sendiri nggak tahu. Tanggapan kita tentang Pusiban, yang pertama Pusiban itu tempat berkumpul teman-teman organisasi, tempat berkumpulnya kawan-kawan berorganisasi di situ, banyak lahir-lahir kaderisasi organisasi di situ, apakah organisasi profesi, organisasi kepemudaan, banyak lahir gitu. Salah satu contohnya Ketua DPP Gapensi Indonesia itu musda pertama dia di situ. Dan itu juga banyak orang-orang yang sudah melakukan resepsi di Pusiban Agung yang saat ini sudah sukses gitu kan. Harapan saya ke depan kita berharap Pusiban Agung itu kembali ke seperti semula, digunakan untuk dari acara organisasi, resepsi, dan kita berharap juga pemerintah daerah bisa ngejamu tamu-tamu dari luar itu di Pusiban Agung, mengingat rumah dinas bupati pas di berdekatan dengan Pusiban Agung. Kita berharap pemerintah daerah ke depan, Pak PLT Bupati dan lainnya, Pak Budi, Budomo SRM, Pak Sekda yang baru, bisa memprioritaskan Pusiban Agung itu untuk direnovasi lanjutan dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kita berharap gedung Perpus itu kan saat ini sudah beberapa tahun mangkrak. Kita minta kalau memang tidak digunakan jangan buat mubazir, jadi merusak pemandangan kota. Sebab lingkaran kota itu bangsa lingkaran kota Perpus itu. Kalau tidak mau dilanjutkan oleh pemerintah daerah selama ini, ya kita minta rubuhin aja, sebab itu gunakan orang untuk mesum, anak-anak untuk mesum. Bahkan saya mencurigai, mohon maaf ini, saya curiga ada tanda kutip. Sebab di situ itu ada banyak anak-anak antara wanita dan pria. Dia bukan wanita, dia bukan pria, nongkrong di situ. Ya kita berharap pemerintah daerah itu kemarin sangat disayangkan, apalagi itu di tengah-tengah kota. Kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini itu
bisa menjadi salah satu prioritas juga, mengingat itu di tengah-tengah kota perpus itu. Kalau memang tidak bisa diprioritaskan untuk pembangunan ke depan, ya kita minta dirubuhin aja. Jadi untuk merusak pemandangan kota, memang kota kita kecil, dirusak dengan pemandangan gedung-gedung yang tidak berfungsi dan merusak generasi yang ke depan. Banyak generasi-generasi ya enggak muda-mudi yang sering nongkrong di situ. Kita tidak untuk membuin, apalagi beberapa kali saya lihat di berita media bahwa gedung perpustakaan itu disinyalir digunakan tempat mesum. Jadi kalau tepat di tengah kota jadi buat tempat mesum, mau jadi apa Lampung Utara ke depan? Kita berharap ini pemerintah daerah peka terhadap hal yang begini. Dari Lampung Utara, Ongki Pratama, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.